السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah, Dialah Tuhan yang menghidupkan kita setelah semalam dia mati dan kita, dan kepadanya lah akhirnya kita akan kembali. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berselawat dan kita bagi salam atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, yassirli amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka memahami akan segala kata-kata dan ucapanku. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tama-tama sekali syukur kita kepada Allah pada pagi Sabtu yang mulia ini, dari mulai yang mulia hari ini 3 Rabiul Awal, Allah bagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam masjid yang penuh dengan berkat ini, beriktikaf di pagi hari, dan diberikan kesihatan kepada kita untuk kita terus boleh hidup dengan sejahtera. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini saya nak cerita sikit. Ingat, apa ingat boleh lepas kita cerita kalau orang mati hidup balik, kalau orang mati hidup balik kena buat apa. Malam ni pagi ni nak cerita pula tentang sunnah yang kita tahu lah kedah benarnya nak peringat balik. Sunnah ni biasa kita duk cerita bila kita dah dengar kata sunnah, kita teringat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sesunnah lagi yang kita jari-jari sebut, sunnah Allah, sunnah Nabi, sunnah Allah. Jadi hari ini malam pada pagi ini nak cerita mengenai sunnah Allah. Sebab ada disebut dalam Quran, sunnah Allah ni disebut dalam Quran. Sunnah Nabi kita tahu dah lah, bahawa apa saja yang dilakukan oleh Nabi, Nabi ajar suruh kita buat, ataupun Nabi buat sendiri, ataupun Nabi tengok pada sahabat dia buat, dia kata dia mengakui lah, dia iktiraf, ikrar, maksudnya dia iktiraf dengan perbuatan sahabat. Dan benda-benda tu dipanggil sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni ada 2. Terus sebelum pergi sunnah Allah, kita perangat-perangat balik pagi-pagi ni, sunnah Nabi ni ada dua jenis. Satu jenis sunnah Nabi, maknanya apa yang dibuat oleh Nabi sebagai dia tu sebagai manusia. Dia tu sebagai manusia, sebagai orang, bukan Nabi tu. Dia ni manusia. Supaya dia pakai baju, dia pakai piong, dia pakai serban, dia kecek dengan orang, dia nekoh, dia apa tu. Tu kita panggil sebagai sunnah Nabi, tapi dia tu sebagai manusia. Maka ada sunnah Nabi dia sebagai manusia ni, kita tak turut pun tak apa. Kita tak turut pun tak apa. Macam Nabi, dia kecek Arab. Sebab dia orang Arab, maka dia terhenti kecek Melayu, dia kecek Arab. Maka kecek Arab tu tidak menjadi sunnah yang dituntut. Kita pun kecek Arab juga, sebab Nabi kecek Arab. Tak lah.
sebab dia kecil Arab, sebab dia manusia, manusia dan dia tu bangsa Arab, duk gaul dengan orang Arab, maka dia kecil Arab. Kita nak kecil Melayu, maka kita kecil Melayu ni tak ada masalah lah. Kata orang mau tak ikut sunnah kecil Melayu, tak gaboleh kecil kok. Bak kecil ni ikut sunnahnya ialah kecil dengan beraduh, kecil dengan tidak menyakiti hati orang, hak tu sunnah. Nabi walaupun dia kecil Arab, tak kecil Melayu, kita kecil Melayu tak apa, tapi kita tak kecil Melayu, tak kecil bohong, maka tu sunnah. Bahasa tu tidak sunnah. Tapi kalau kita berasa nak kecil Arab kerana kita nak turut Nabi, maka hak tu lebih baik. Boleh pakak apa kita untuk dalam masjid ni kecil Arab berapa, ya Habibi, ya Habibi berapa, kerana nak tiru Nabi, nak ikut cara Nabi, itu lebih baik lah. Macam kita kecil Arab dalam semaya tadi, kita kecil Arab dalam semaya tadi, sebenarnya orang kita ni kecil Arab banyak. Bangun pagi-pagi, Allah sakit mereka, Allah Akbar, ya dah kecil Arab dah tu. Lepas tu nak masuk bilik air, kecil Arab, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kecil Arab tu. Tubik pula. Lagu mana yang kata tubik? Alhamdulillahilladzi afani, ya. Tubik. Lepas tu ngadak air depan apa ni, singgah meja makan. Nak minum air. Bismillah. Allahumma barik lana. Arab saja tu kita. Tapi kita mengapa kita kata kita pandai Arab. Benarnya kalau kita apa, kita berhati ke pokok kita untuk baca tu tahu mana dia sementara ya pokok kita kecil Arab belakang. Osmaya pun kecil Arab lagi, start daripada Allahu Akbar sapaku assalamualaikum Arab belakang, maknanya banyak kecil Arab kita ni. Jadi boleh sangat lah kalau kecil Arab pun, tapi dia tidak dituntut, tidak berat kita tolih orang Islam kena kecil Arab, tidak gitu. So yang keduanya ialah sunnah Nabi yang kita kena ikut. Kita ikut, dan kalau kita tak ikut, orang panggil tak ikut sunnah. Ada hak wajib, ada hak sunnah. Ikut sunnah ni ada hak wajib, ada hak sunnah. Ikut Nabi buat. Tu kita ngaji dalam bekoh lah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum harus. Makai tangan kanan. Sunnah, makai dengan tangan kanan, ikut sunnah. Kalau makan tangan kiri, tak ikut sunnah. Bila tak ikut sunnah, menyelisihi makna bersalahnya dengan sunnah, dia boleh pergi kepada makruh, dia boleh pergi kepada haram. Makan tu, nak makan gapuk tak apa. Tak serupa dengan Nabi, tak apa. Nabi, wah kemur. Kita, wah nyum, wah nakuk. Tak ada masalah. Kalau dia makan tu kerana dia manusia. Tapi lagu mana dia makan? Waktu sunnah. Lagu mana Nabi makan? Tidur. Tak apa. Tidur tu kerana Nabi manusia, maka sunnah Nabi tidur tu ialah cara tidur tu sunnahnya. Tidur tu nak tidur masa mana, nak tidur lagu mana, hak lagu mana tu dia pergi kepada sunnah waqa poru. Jadi tu di antara sunnah yang biar kita boleh jelas dulu, sunnah hak kena turut dan sunnah hak tak payah turut. Macam mari masjid ni ada hak sunnahnya, ada hak Hok Nabi mari dengan dia naik uto misalnya. Nabi ni dia jalan kaki ya, pasal masjid dia dekat. Dia jalan kaki. Maka kita pun kata, tak boleh kalau nak mari masjid pun jalan kaki. Serupa dengan Nabi. Itu tak sunnah. Jalan kaki, kau naik motor, kau naik kereta tu, tak apa. Tak, sebab Nabi dia duduk dekat, dia jalan kaki. Tak kira dia nak naik uto, naik kuda, nak pergi masjid. Pasal masjid dia dekat. Tapi cara dia mari ke masjid tu adalah sunnah yang kita kena ikut. Contohnya masuk dalam masjid dengan kaki kanan, nak masuk dari kanan, lepas tu ada zikir yang kita kena baca, ada doa kita kena baca. Kalau Nabi ajar nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwa barahmatik, itu kalau kita ikut tu sunnah, kita panggil ikut sunnah. Tapi kalau kita masuk tak baca ke begapa, maknanya kita tidak ikut sunnah. Masuk masjid, orang yang masuk masjid ni dia tak boleh duduk selalu. Dalam apa keadaan sekalipun kena semaya dulu dua rakaat. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Maknanya masuk masjid tidak duduk dalam. Semaya dulu dua rakaat menghormati masjid. Iaitu kita panggil tahiyatul masjid. Kecuali kita mari orang duduk semaya dulu.
tok imeh tak kebedah, maka tak perlulah. Ada ulama-ulama kita dulu dia qada, dia mari lambat, dia semaya fardu dulu, lepas tu dia bangun sudah semaya jumaah, dia bangun semaya tahiyatul masjid, dia qada. Ada juga kita duduklah lambat waktu lah. Maknanya kalau mari sebelum learning ada timing dia siap-siap tu 10 minit selepas bag baru koma. Maka dia sangat mari nak semaya sunat tahiyatul masjid. Dan kalau rasa tak ada nak semaya sunat kapit waktu lalu pun tak apa, tak dikira sebagai tahiyatul masjid tu. Ada ulama kata kita mari-mari ada 2-3 minit lagi nak semaya tahiyatul masjid lagi, nak semaya sunat qabliyah lagi tak ada, maka pilih semaya qabliyah, maka otomatik tahiyatul masjid jadi. Bapa sebab kita tak duduk dalam ni lagi. Tak. Ada orang dia mari masjid, dia cari kursi dulu. Sayangin. Tunggu guru. Mari guru dia buat. Tunggu untuk bila. Untuk bila lama dia menyepit. Lepas tu tak sunnah. Tak ada adab. Maknanya adab dalam mari masjid ni ialah ikut sunnah Nabi. Waktu adab dia. Mari bila masuk masjid, nak kecek, tak boleh kecek dia lah. Boleh. Kita boleh kalau masuk. Masuk ke tu. Kamu dia panggil library. Perpustakaan. Boleh je kita kecek dengan saya besi. Tapi kalau ada masjid ni, biasa pakai kok besi. Gagak-gagak kecek dia. Bucut tu aku, bucut ni. Pakai kok buah. Waktu dia panggil menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah Nabi. Ada masa boleh kecek dia dalam masjid ni. Tapi kadang-kadang orang kita hok Nabi tak tarik, kita kata tak boleh dalam masjid, tak boleh kecek hal dunia. Tuhan tak terima 40 tahun amat ibadat kita kalau kecek dalam masjid. Siapa dia orang yang tak tahu masjid ni boleh nak kecek hal dunia, nak kecek hal nanai padi, nak kecek hal wala buhaya, nak kecek hal projek kata-kata ni boleh. Tak boleh nipu, bohong, nyakit hati orang waktu tak boleh kecek hal dunia, tak ada hal kecek hal anak-anak, kecek hal gapo lagi, boleh tak kau yang memberi faedah, yang memberi kebaikan kepada kita, tak ada hal ada kecek bak politik, boleh tak ada masalah, ada masjid, boleh je nak kecek hal ekonomi, nak kecek hal budaya, boleh tak kau hal dunia, boleh tapi orang kita tak boleh, tapi kecek ngapu, kecek kosi boleh pula. Kalau kecek barang boleh, kita kata tak boleh. Kalau kecek barang tak boleh, kita kata tak apa. Boleh masjid. Jadi balik orang kita ni. Itu sunnah semasa berada di masjid. Jangan ganggu orang. Nak Nabi ajar. Nak masuk masjid tu, jangan ganggu orang nak beribadah. Orang tu tengah zikir, orang tu tengah apa. Kita mari ambil Quran, mak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sedap dah. Awak sekolah rumah kita. Maka nak ambil lagi. Baca Quran dah pun nak ambil lagi dalam masjid. Baca Quran sekolah untuk kita. Bapa takut ganggu orang nak semaya, takut ganggu orang nak zikir, takut gapo kacau orang lain menyebabkan orang main masjid ni nak beribadah. Maka jaga. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Maknanya kalau baca Quran lah pun Nabi lari, Nabi tegur, apa lagi kalau untuk buah cuik orang tu, cuik orang ni nak buah ada lagi kalau nak buah tumbik luar, tumbik betang, tumbik betang, tumbik buah luar. Buah dalam masjid tak apa, tapi kau jangan dengar. Boleh nak buah dalam masjid, tak ada hak nak tanya khabar, nak kapok, boleh sangat lah, tapi jangan apa mengganggu orang lain. Kadang-kadang kita terganggu apa. Dia duduk sana tidur je pun. Tidur orang duduk dalam masjid. Dia kalau dia niat itikaf boleh balik. Kita perlu ganggu dia. Ganggu orang tidur dalam masjid. Tak boleh juga. Tidak kata ganggu orang itu zikir. Ganggu orang itu semaya je. Ganggu orang tidur pun tak boleh. Sebab dia tidur nak ambil ring mungkin. Untuk nak semaya lepas ni pulak. Maka tak boleh nak ganggu. Dan kita cukup apa lagi. Kalau kita ganggu dengan muka-muka kau ni. Mari lah. Kadang-kadang ada orang yang malu nak main masjid sebab kita tak telefon. Kawan tak malu nak pergi masjid itu. Orang lain kadang-kadang pasal untuk anak kau cik kereta, kereta pemamah rumah ceng nak semaya itu tak kekeren rumah kita nak rumah ke apa lah, takkan rumah anak kau cik umur.
benda tu kadang-kadang gitu je mengganggu perasaan. Oh, dia pula telefon kau 2,000 setengah, kau 3,000, iPhone tu 5,000. Plain tak depan nampak nak gambar airport depan tu saja tempel kau tu. Malu gitu, kita kau 100-200 lebih. Nak tak juga, ay, malu dia. Nak boleh poket lah kau jatuh. Oh, patut tak kau nak, tak sogi lah masjid. Okey, benda kecil. Benda kecil je. Jadi kalau boleh, telefon ke masa ni, kalau boleh buahlah kereta, buahlah kereta, saya nak mari lah. Ataupun kalau nak mari, masjid cedek, kotak, sepuluhnya kotak ni, bubuhlah tu, masuk mari-mari tu, tak perlu lepaslah tu. Tak hilang, so kalau hilang di masjid, kuati. Pun kita hilang selipar tu lah. Orang dia nak curi, selipar jepun, korang yang setengah, dia curi. Tapi kalau orang mari nak semayak, kasut kau 300, 400, orang tak curi. Supo buat telefon tapi tadi pun 1,000 eh. Ay, dia akan berkata kena lama di wireport. Wireport shopping. Tak pun nak ambil boleh jadi lah. Tosok. Benda tak ada pada mana pun. Kalau dah ada sekadar, orang kata setengah jet duduk dalam masjid. Boleh rasa kalau kita tak kegon ni. Setengah jet. Boleh sangat. Kita gerai tu pun pasang kita tak masuk semaya tu. Ampun, meletak tu pun masuk semaya tu. Cenik. Tidak. Ambo ni muka nak bawa orang muka duduk dalam ni. Tak ada gun ni, tak kecil tak boleh rasa. Ambo kena duduk sekali, 2 tahun lepas. Ambo kena pergi ceramah di penjara, Crespo. Jadi, kita tulis lah nota-nota dalam ni. Siapa-siapa di penjara tu. Dia kata, cik, ustaz, dia kata, telefon tak boleh bawa. Sudah lah kata. Oh, sipil luar. Sipil luar. Masuk dalam, tangan kosong. Otok kosong tu. Otok duduk dalam ni. Lepas tu, masuk-masuk tu, tengok pokok panduan. Pokok panduan ni, pokok duduk dalam jara tu. Dengar celok putih mata. Lepas tu, tak boleh nak ceramah tu ni. Aku ceramah, tengok polis. Tengok sikit. Polis tu senyum-senyum sikit. Tak apa, pokok duduk depan. Dengar celok putih mata kita. Kata lagu mana. Duduk lah. Notak tak ada. Suruh ceramah sejak. Letih kat lah. Rasa letih lah. Jadi, kalau kita kata kalau perlu, tak ada masalah lah bawa. Perlu, tapi kalau tak perlu sekodar, tutup, bubuh dalam kereta, kalau bubuh mana, tak sebuah masuk, ataupun kalau masuk pun, buat masjid buat tok satu tempat. Macam rak, buat rak. Petok-petok-petok, rak kasut. Okay? Petok ni duduk sini, sini, sini. Kecil-kecil. Telepon. Perang semua alat tu. Kalau patut ada koci, koci. Ada anak koci. Kita pergi. Orang kaki masjid nak mari semua tu. Ya ada anak koci dia. Cepat koci mentah. Senang je. Dia kata telefon. Boleh sangat rasanya. Tak ada masalah. Pak ni tak mari lah masjid. Payah masjid ni undang-undang macam-macam. Telefon. Tak ada bawa. Tak salah kalau gitu. Bawa lah. Kadang-kadang benda-benda kecil gitu. Ada orang satu cerita. Tak kira sunnah Allah ni. Tak apalah kita pergi ke ni dulu lah. Ada seorang ni cerita ni. Dia masjid sokmo juga. Dia mari masjid sokmo, pergi kaki masjid lah dia ni. Satu kali lah mana tau nak geruk. Kata nak geruk ni kata malai tak bangun. Yalah. Orang kat tengah taduh tak imej taduh lah. Nak habis lah. Telefon dia bunyi. Bunyi pula pelik. Cik 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 cik. Itulah bunyi cicok. Nampak lagu dia kebala. Orang kata ni pun dia. Lagu cicok. Dia orang kok. Nampak jadi itu tu. Orang tahu orang agak pun. Terus nyak anak tak tutup. Dia jadi panik dia. Orang pokok kelih habis. Cik imej tu orang berhenti. Mereka ingat demo sore aku ada telepon. Orang lain aku ada juga. Orang pasal bunyi dia kebala. Malu orang pokok kelih dia berlaku. So kelih pun kelih lain macam. Sudah dong orang dekat. Sandai dengan dia pun kata, oh sedap lah boleh main. Pakat buat dengan ni main. Dia kira barak lah dia kata. Tu eh tu waduh, tapi nak dia kira barak lagi. Oh cik bunyi cicuk. Lepas tu, tak apalah dia sandai dengan merah, biru, hijau, muka dia. Sandai-sandai dengan orang tubik ni. Tubik-tubik, orang tengok dia tu tunggu di kereta. Tadi pun apa kau bunyi sana? Marah pun tu. Kau pulang-pulang start naik kereta pada umur. Kau pulang marah. Mahu ke dia. Start pada hari tu, dia tak pergi ke masjid. Tak pergi ke maya dulu. Dia kata, masjid gelo. Dia kata, salah bunyi telefon sikit. Dia kata,
Bagus. Bukti masjid dia tu seminggu tu duk kecek hari. Hari tu seminggu tak pergi masjid. Bila dia tak pergi masjid, lepas-lepas gori, tahu nak pergi mana? Dia pergi minum air kedai bujek. Oh, dia kat rumah. Tu lepas maya gori, dia pergi duduk cokok kedai bujek minum air. Satu kali, nak jadi cerita, dia duduk kedai. Loh. Dia duduk-duduk tu, saya ingin kuana, pusing kuana tau. Bujek, jengah ke air, kau tu mau, tepuk dia. Tepuk dia. Ruh, tumpuh air atas. Atas baju dia, kakain dia, tumpuh habis. Minta maaf kawan tu. Minta maaf apa, minta maaf apa. Pada hari dia tepuk. Pak Tino tu tepuk. Tapi minta maaf apa, minta maaf apa. Kita tak sengaja. Dia tengok Tino lawa tu. Malu mana lah. Terusnya gitu. Mari tu kita. Bawa baju baru mari. Pakai baju ni dulu. Habis tu. Lalu esok mari atas. Bawa dekat basuk. Air tu penuh. Belengah. Maka. Start hari tu. Tiap-tiap malam. Kita wujud. Nak bayaknya, nak bayaknya, PKD lah, dia nak bayak gap pada cerita tu lah. Nak bayak kadang-kadang, kita gini orang masjid, tak ikut sunnah, benar tak ikut sunnah. Kita ikut sunnah, boleh jadi benda kecil je, tapi boleh jadi orang tak mari lah masjid. Sumpah juga kadang-kadang ada orang luar mari, pakai topi balik sini, kita kelih tu, oh kakak ni, mari masjid, tak boleh beli piuk, pakai topi. Pakang seluar jin pula, t-shirt tulis macam-macam. Habis putih masjid boleh dia, dia kau boleh ajar. Oh, maruf kita maruf. Padahal orang mari bukan nak jumpa kita. Orang mari rumah Allah. Nak jumpa Allah, kali apa kita? Kecuali dia mari ngucap, mari ngubek, bolehlah kita maruf. Kalau dia mari musafir mana-mana, singgah medak, tak dengan pakaian tak berapa sesuai lah. Tak dengan baju t-shirt ada tulis ke berapa, seluar jin pula. Kau lusuh, kau lapai belah tahu, tak biasa basuh kau-kauan ni. Pakai topi pun tak pusing, cak di belakang. No. Kadang-kadang kita boleh tu, oh. Ya, rumah masjid tu. Kadang-kadang tu lari, eh. Tak semua sedar dia dalam rumah yang luar. Oh, nyanyi lah. Dia ni kaki semai, eh. Tapi, kek, pakai dia dah ketuk kita tu. Sakut kau apa dengan kita? Jaga takut dia buat ngin. Kapung ambur. Kampung Ambo ni ramai puak-puak mengisak datang. Budak-budak muda mengisak datang belakang lah. 90% masjid tu pergi. Sekali ada sayang-sayang dia mati. Mati pandang nisah buat dia. Insaf. Penuh di masjid. Di masjid ada cukup palo apa semua. Dia pergi masjid, puak-puak di masjid tu kata, mari dia puak-puak ni. Dah kau boleh lepas tu. Dia siap selan ni. Puan ni mari dengan isak ni sebab sayang dia mati. Mari. Tapi puan kita layar dia, supon dengan dia penagih dadah. Padahal dia mari, dia memang penagih dadah pun. Kita mari pakai besi, oh itu menjaga boleh sipang curi kot ni. Semaya-semaya tu kot curi. Aduh, juh tu kau dia mengaji sekolah harap dulu. Masuk waktu dia, berbuk bel tu bilang. Mitok tu bilang, nak bel. Bel sedap kena main. Tapi dia tak boleh, nak dia apa hari tu, dia tu, tiga hari, pala cukur, tak ada tumbuh rambut tu, raya. Oh, dia mari, dia mau pakat kata, dia mari, dia mau pakat kata, klik lagi, dia tak mari. Dia seminggu, paling tidur seminggu. Bapa layanan kita terhadap, kita mengganggu demo tu. Sepatutnya kita layan demo tu, dia mari molek, dia mari pakat mayan, dia kita ambil nak jamu air, nak belanja air, apa-apa. Kok dia boleh jadi dalam 10 orang kekal 2 orang tak apa kaki masjid bila kita tidak mengganggu mereka tapi oleh kerana kadang-kadang tu kita sumpah masjid ni hok kita orang lain masuk pelik-pelik sikit tak boleh ambil kerek nak kena buat ambil pelik kena tegur sokmu di Kota Kinabalu ingat lu Kota Kinabalu sudah semaya ke apa dia tanya ayu muslim kata baik dia tanya kita ayu muslim. Kita nak jawab dengan masalah. Oh, kata, ikut aku muslim ke apa? Aku semua iya sekali dengan mu sana. Dia tanya, Islam ke tu? Orang masjid ni lah. Menyebabkan orang tak boleh setok semari. Lepas tu kita kata, mana budak-budak muda tak mari masjid ni? Dia benci kita benar. Kita mengganggu dia. Kita tidak memberi, tak beri motivasi, tak support dia untuk mari masjid. Tu sunnah Nabi tu kata kalau kita mari dah maka kita cuba ikut sunnah Nabi. Beza dengan apa nama ni dengan orang Kristian.
Bukan nak puji dia, mungkin Cikgu Deng pun dia tahu. Duk Sabah dulu. Hari Ahad, orang-orang Kristian ni dia kiri ke gereja dia. Tu imej dia, tunggu luar tu. Tu imej, ejekin masjid tunggu luar. Bari tunggu, sambut orang mari. Mungkin dia pergi seminggu sekali je. Mari tu tak ditanya, apa-apa, ayuh tak mari kok? Oh, ayuh tak apa segar. Oh, tak apa. Ditanda, lepas tu dia pergi melawat. Bini mari dengan anak sebini sekali rodok, bini tak mari, bini lupa lupa. Kerja ke apa lah ni? Dia tanya khabar, tanya, dia kenal lah. Oh, dia tak kenal pun dia, jawab lah, tak kenal. Lepas tu panggil Pak Do, dia panggil Pak Cu. Dia tak kenal pun, tapi orang mari tu suka dengan layan ni yang diberikan oleh. Kita hari Jumaat boleh sangat lah kalau nak buat kalau semayah Jumaat. Semayah Jumaat asyik tak boleh. Kalau tempat semayah Jumaat. Tok Imeh gusup sekali sampai masjid. Waktu itu kata Tok Imeh pagi sekali tu. Mari tunggu makmum. Mari tu, oh, dia mau mari. Melekat awal lagi tu tunggu. Sebenarnya, duk catat nama. Melekat ni dia akan tutup hari Jumaat. Buku dia bila Tok Imeh naik mimbar. Baru dia tutup buku. Tok Imeh mari akhir sekali. Tok cara kau makmum, lepas tu naik-naik tu kat belebek kau makmum. Oh. Tapi dia tak tanya kau apa makmum. Aku sebelah rumah dan rumah tu siapa dia? Siapa dia ada sebelah rumah? Kalau kita nak saja nak buat cerita dia tengok. Siapa dia tak ada kenapa? Dia kata, ada orang. Boleh kita kenal. Jireh, saing kita, jireh orang tu, jireh orang ni. Mana ahli Korea kita. Kalau AJK masjid ke apa, bagulah bila orang tu mesra dengan AJK, dia malu kalau dia tak mari. Semaya waktu kau kepo dia. Oh ni mari, mari semaya cuma sebenarnya lah. Waktu tak pergi dah. Tak email lebih kurang gitu juga dia kata. Nah, tu di antara benda bila kita ikut sunnah Nabi untuk kemari masjid. Jadi kita belajar lagu mana cara nak duduk dalam masjid, cara berapa supaya tidak mengganggu orang lain dan menyebabkan orang lain gerai juga nak mari ke masjid. Bila kita ikut sunnah Nabi. Habis itu. Bahagian sunnah Nabi. Jadi ada dua tadi sunnah Nabi yang perlu kita ikut. Maknanya Nabi sebagai Nabi, maka waktu kita kena ikut. Dan kalau kita ikut boleh pahala banyak lah. Kalau kita tak ikut dia boleh jadi makruh, ataupun kadang-kadang dia boleh pergi kepada haram. Sunnah Nabi yang berbentuk kemanusiaan, kerana dia manusia, macam dia pakai jubah, itu kita tak kena ikut. Kalau nak ikut tak apa, kalau tak ikut pun dia panggil tidak menyalahi sunnah. Sebab dia pakai jubah tu sebab dia haram. Orang Abu Jahal pakai jubah masa tu. Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Jadi kalau kita tak si pakai jubah, tak ada masalah lah. Tapi kalau nak pakai jubah kerana nak ikut Nabi, maka boleh pahala. Sebab ikut Nabi juga. Nak ikut pakai ye pun nak ikut Nabi, boleh pahala lah. Yang keduanya, sunnah yang kedua ialah disebut dalam Al-Quran, sunnatullah, sunnah Allah. Orang Melayu kadang-kadang dia panggil resel, resel alam. Resai alam, resam alam ataupun resai dunia. Dia panggil resai dunia. Gaboria, Tuhan kata mengenai dengan sunnah Allah ni lagu mana? Tuhan kata sunnatullah fil ladzina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 92. Tuhan kata sunnatullah fil ladzina khalaw min qabl. Sunnah Allah ni ada sejak dulu kala lagi di zaman umat yang sebelum-mu lagi, sebelum-sebelum ni lagi start jadi manusia, maka adalah sunnah Allah. Sunnah Allah ni ada dah. Lepas tu Nabi Tuhan kata walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan dapati sunnah Allah ni akan berubah-ubah. Tak ada. Kita tak boleh nak ubah sunnah Allah. Allah pun tidak akan ubah sunnah dia. Sunnah Allah ni tak berubah. Jadi sunnah Allah ni sejak daripada dulu kala lagi ada. Lagu mana gapo dia di antara sunnah Allah ni ialah ketetapan Allah. Kalau bahasa kita kan, dia bukan seperti tadi. Hak Allah buat, hak Nabi buat, kita kena buat. Bukan gitu. Tu sunnah Nabi. Sunnah Allah ni ada ketetapan dia yang tak berubah sejak daripada dulu lagi. Salah satunya sunnah Allah ni ialah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuhan sebut setiap yang bernyawa, setiap yang ada jiwa, ada ruh, ada nyawa ni dha'iqatul maut, akan merasai mati. Ini ketetapan Allah. Tak kira manusia kau pokok kayu, kau menate, kau gapo kau, kalau dia nyawa je maka dia akan mati.
Satu hari dia akan mati, sama ada cepat mati dia ataupun lambat mati dia, sama ada comel cara mati dia ataupun hudup cara mati dia. Mati ni Tuhan kata zaiqah, boleh rasa. Bukan mati tak boleh nak rasa, tak tahu mati rasa lah ke mana. Boleh rasa mati sebab Tuhan kata kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa akan merasai, boleh kecap. Maknanya boleh tahu susah, senang, sakit ke tak sakit ke lagu mana ke, boleh kita rasa. Nak rasa bila? Ketika nak mati tu lah. Ketika kita mati, ketika kita nazak, kita akan tahu sakit ke tak sakit. Cuma lah ni kita boleh bayar ke, cabut rambut sorak rasa sakit tu. Cabut rambut tak sakit mana lho, sakit lah juga. Cabut bulu hidung, berair mata. Sorak bulu hidung, cabut bulu ketiak, sakit. Cabut kuku, kau sakit. Mana kalau cabut nyawa, lagu mana tak tahu lah. Kalau cabut orang cabut kuku, kuku kita sok, jari kelingking kau ibu jari, rasa tiba boleh, dia sakit lagi. Rasa sakit lagi. Tapi ni cabut, cabut apa nama, cabut cabut nyawa, tentu sekali sakitnya lebih lah. Sakitnya teramat. Maka kita boleh rasa. Tuhan kata setiap orang hidup dan setiap yang bernyawa ataupun setiap ada jiwa akan merasai mati. Bukan setakat kena mati tapi boleh rasa nak rasa mati. Ini adalah sunnah Allah yang tak ada siapa boleh ubah. Sebab tu kita tak boleh nak doa tu, ya Allah aku janganlah mati kat aku, aku nak hidup lah kau. Tak boleh nak minta tukar apa sunnah Allah ni, tak boleh. Tak boleh nak tukar. Aku ni orang baik, aku ni orang yang perlu ke, tak ada aku kat habis masjid ni, tak ada orang dah lah. Tak boleh, jangan matilah aku ni. Selagi masjid ni tak utuh, jangan duk mati aku. Tak boleh. Ataupun dengan kita, nunggu kita ayuh. Anak-anak akan duk gantung kat aku, bini duk gantung kat aku. Anak, alik tu tua pun duk gantung kat aku belakang. Ya Allah, jangan duk matilah aku. Minta sehat boleh, tapi minta tak usah mati, tak boleh. Tak usah sakit, tak apa. Ya Allah, aku janganlah biar aku sakit. Tak apa, tapi janganlah biar aku mati. Tu tak boleh. Sebab kita tak payah tu, sunnatullah, orang itu mesti mati. Tu, so di antaranya banyak. Yang keduanya, waktu yang sebut, mudah-mudah kita dah baca semua. Iaitu dari surah, apa nama ni, dari surah Alam Nasrah. Dari surah Alam Nasrah, Tuhan kata, fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu ketetapan Allah, waktu tetap dah. Ketetapan ni tidak akan berubah. Sesungguhnya Tuhan kata, sesungguhnya bersama dengan kesusahan, kepayahan, adanya kesenangan. Dalam susah tu ada senang. Dua kali Tuhan sebut. Bukan main-main. Kalau dua kali dah dia ulang dalam masa tulur. Dalam masa tulur. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Tuhan sebut. Sesungguh, patut Tuhan kata inna pula tu sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau aku nak royak ni bagai sungguh, bagai semati. Gapo dia? Bersama dengan kesusahan, bersama dengan kepayahan tu ada kemudahan, ada kesenangan. Maknanya Tuhan nak royak gapo? Nak senang tak boleh cari jalan pintas. Tak boleh cari jalan sikap. Nak senang. Ada kita ni nak senang tak apa, kawin ada hal, kawin ada kepo. Boleh senang, nak senang, nak go to nak go ni main dengan kabel, senang. Maka tak boleh, tak jumpa senang. Sebab selepas kita guna kabel tu, kabel akan guna kita pula lepas tu. Mula-mula, waktu sebelum boleh, kita guna kabel. Dan kita boleh, kabel guna kita demo dulu. Kita tak ingat kawin tu. Dia juga buat projek, lepas tu dia kokok pula. Maknanya tak akan jumpa senang kalau kita cari dengan jalan yang senang. Maka kita perlu kepada masuk ke jalan susah. Untuk nak dapat senang, ni ketetapan Allah. Nak senang, kena usaha dengan cara yang betul. Baru kita akan jadi senang. Sebab tu saya kata, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan, bersama, ma'al ni maksudnya bersama-sama. Bersama-sama kesusahan tu, yusra kesenangan. Senang ni dia duduk dalam susah. Dia tidak duduk sore dia, sore tu. Maka kita tak boleh strik nak pergi cari senang. Cari jalan mudah nak senang, tak cukup cari.
Kalau jumpa pun kita kekal lama. Akhirnya dia akan jumpa susah. Maka kita kena ambil ini sebagai ketetapan Allah. Allah tetap gitu tu. Bagi susah akan ada senin dalam tu. Kalau kita cari hak senin, kita akan jumpa susah. Tu yang kedua. Yang ketiganya Tuhan kata 7:30 kita boleh tidur. Yang ketiga di antara kita panggil sunnah Allah. Banyak sunnah Allah daripada yang tiga ni ya. Nah, Tuhan kata ada dia sebut dalam surah An-Najm, An-Najmu ayat 31. Tuhan kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyujziyal ladina asa'u bima amilu wa yujziyal ladina ahsanu bil husna. Ni ketetapan Allah. Dia kata segala benda ada di tujuh petala langit. Ma fis samawat. Gapo saja yang ada di tujuh petala langit. Sama ada start dengan bawah ni, atas ni kat langit lah ni. Atas kepala kita ni langit ni, atas ni duduk lagi atas tu. Awalnya gapo lagi macam-macam lah, bulannya, bintangnya, siapa ke benda kita tak nampak. Melekaknya, gapanya, duduk atas ni, tujuh petala langit ni. Dan juga apa yang ada di bumi. Wama fil ard. Dan gapo saja ada di bumi, Tuhan kata, lillah, milik dia belaka. Milik Allah belaka. Kepunyaan Allah. Hak dia belaka. Segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi ni, hak dia belaka. Maka apa tu dia buat segala benda dia buat langit, lepas tu dia buat barang-barang duduk langit, dia buat bumi, dia buat segala barang duduk bumi, segala binatangnya, segala pokoknya, segala apa lautnya, bukitnya ke apa, dia buat tu apa? Dia buat tu untuk liyudziyal ladzina asau. Tujuan dia buat tu supaya dia boleh balas, dia nak balas orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan buat cukup dekat tu barang ni, kita buat jahat juga. Maka pandai kalau kena, kalau kena balah. Balah dengan kejahatan. Tuhan kata, liyudziyal ladzina na'asa'u bima amilu. Tujuannya untuk nak balah kerja-kerja jahat yang manusia dah buat. Kalulah tak cukup alat. Alat-alat di bumi tak cukup, alat langit tak cukup, manusia buat jahat. Kita boleh pergi alasan. Kau tu tak ada. Kau ni tak ada. Nak buat kau tu tak boleh. Tak ada. Nak supaya kita ni lah. Nak kalau kita mari masjid ni tak ada belakang. Jambe tak ada. Air tak ada. Lepas tu pakai kecing bucu tu. Kecing bucu ni. Mana kecing di masjid? Tak ada jambe. Nak kecing mana? Jadi tak salah lah. Tapi kalau jambe tu ada. Air ada. Gapu ada. Kecing juga situ. Boleh nyak. Boleh nyak lah. Cukup tu halak. Maka tu dia nak menyar kita, dia nak balas kita, kejahatan kita buat. Maka dia cukup dulu. Gapa dia manusia ni bukan setakat bumi ni, dia langit ni. Dia buat bintang, dia buat bulan. Padahal kita kata apa dah apa buat bintang-bintang. Ada apa dah dia lah. Dalam surah Yasin ada sebut kan. Buat bintang, buat apa tu buat bintang. Walakad zayyannal. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha hujuman lisyayatin. Kami hiaskan di langit dunia ni, langit bawah sekali ni, bita-bita. Tujuan apa? Selain daripada subuh comel, kita lenguk tengok nampak comel galik, kita tengok wa ja'alnahu guna tadi. Rujuman lisyayatin. Waja'alnahu rujuman lisyayatin. Tujuannya ialah untuk pekong setan. Untuk pekong setan. Bintang ni Tuhan buat salah satu sebab dia. Salah satu sebab untuk pekong setan. Sebab apa nak pekong setan? Sebab setan, iblis ke apa semua ni, mereka ni cuba nak naik lagi langit ni, nak cari rahsia-rahsia Allah. Bila banyak rahsia dia dapat, dia senang nak tipu kita. Dia tipu dengan rahsia-rahsia tu. Dia kata dia tahu belaka. Mung ni masuk neraka. Dia kata. Dia mari bayar kita lah. Kalau mu nak masuk syurga, mu turut aku. Sebab aku ada tekad, aku ada cara untuk nak masuk syurga. Maka dia senang nak tipu kita. Dan dia boleh royak macam-macam. Kita percaya ke dia. Sebab siapa kena ni pun kita percaya. Kata setan jin iblis ni tahu benda-benda raib. Sebenarnya tak tahu. Sebab apa bila dia cuba nak cari rahsia di langit tu, tentang rahsia Allah,
gapo dia semua, maka dia rujuk, dia kena reject, dia kena pekok, dia kena reject dengan bite-bite. Lagu mana cara pekok tu kita pun tak tahulah. Lagu mana iblis setan ni kena reject dengan bite tu, kita pun tak tahu. Bite besar kita semua. Setahu mana orang boleh pegang bite pekok. Oh, bite ni besar dengan bumi. Kita kalau pekok ni balik otak besar mana, saning ya. Sedap mekong, saning pun sedap mekong. Bayar ke kalau bite tu saning, orang saning. Berapa puluh kali ganda. Berapa puluh kali ganda. Bayar dengan kita. Maka kalau bite, besar bite tu, orang nak mekong, melekat pun besar mana. Katalah ambil sebutik, pekong setek. Setek pun besar mana. Kita pun tak tahu. Jin, apa nama? Jin, apa nama setek? Besar mana? Kita pun tak tahu. Boleh jadi juga, apa nama bite-bite tu hok pecah-pecah, hok kita panggil tahi bite sim sim tu, boleh jadi hok tu pun kita tak tahu. Tapi tu heroyak kata waja'alnahu rujuman lisyayati, maksudnya bite-bite ni salah satu tujuan Allah buat tu untuk rujum, untuk rejam, untuk pekong, pekong santai. Jadi tujuan semua tu untuk kita no. Buat pakar tanu, dia terus suruh kita pergi buat bite, lepas tu mungkin derak jalan. Ada peluang, ada masa, duduk saja pecing, pergi jalan ke bite. Dia tak ada suruh pergi sekali. Tapi dia buat, setepak kita tak sampai nak pergi. Tapi ada tujuan dia. Maka, Tuhan kata dia buat tu bukan suruh kita pergi, tapi untuk menjadi alat supaya kita guna dengan cara yang baik. Kalau salah guna, maka tak ada alasan. Membuat jahat, kenapa dia tak cukup lagi? Gapo tak kena lagi hak aku buat ni, yang boleh langgar perintah aku, yang boleh tak buat suruh aku ni, ada gapo tak cukup lagi kan? Aku beri kamu, aku beri sebutir dunia, beri bombing dan beri langit, tujuh butir langit, suruh mu tak nak kepada aku. Kalau mu tak taat juga, maka liyudziyal ladzina asa'u bima amilu, maka Tuhan kata dia buat ketetapan, dia akan balas. Begitu juga dengan orang baik, wa yujziyal ladzina ahsanu bil husna. Begitu juga dengan orang baik, Allah kata dia menetapkan supaya dia boleh balas orang yang melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Maka beza orang jahat buat jahat, dia buat apa nama Tuhan balas mengikut amal dia, mengikut khijo dia. Buat khijo so, Tuhan balas so kejahatan tu. Tapi dengan kebaikan, Tuhan kata bil husna, dengan kebaikan juga, tapi kebaikan yang lebih daripada apa yang dia buat. Kita buat baik, Tuhan tidak kata balas so, baik so, was balas so. Dok, Allah akan balas yang lebih baik. Maka dalam pembalasan Allah apa namanya, para ulama dia bagi kepada pak gie. Pak gie satunya balas baik, balas baik di dunia. Yang keduanya, balas baik juga di akhirat. Ada benda yang Tuhan balas di dunia ni lagi. Kita buat baik, Tuhan balas lagi. Dan setelah dia balas di dunia, tidak kata di akhirat esok tak balas dah. Dia balas juga di akhirat. So, yang keduanya, apa ni, dia balas di akhirat saja. Balas dapat di akhirat. Di dunia ni, dia tak balas. Dua jenis. Kebaikan kita buat ni ada Tuhan balas selalu di dunia ni, dan dia akan balas pula sekali lagi di akhirat. Ada jenis dia balas di akhirat saja, di dunia ni dia tak balas, dia simpan kebaikan kita tu, dia simpan dulu, nanti balas di akhirat esok. Yang ketiganya, perkara-perkara jahat kita buat, ada dia balas lalu di dunia, dan bila dia balas dah di dunia, mungkin di akhirat dia tak balas, dia tak balas. Maknanya balasan tu di dunia je. Kalau benda jahat, kalau dia balas di dunia, pandai di dunia ni je, di akhirat esok kita balas. Ada begitu. Dan kebanyakan ada begitu. Dan yang ketiga, yang keempatnya ialah Tuhan balas di akhirat. Benda jahat kita, dia balas di akhirat. Oh ni kita boleh nampak. Kalau kita mikir sikit, kita boleh nampak dah. Enggak boleh dia kalau jahat, orang buat, lepas tu Tuhan balas di akhirat. Contohnya macam orang kafir. Duk lawai Tuhan, duk patok, duk hino Islam, duk hino Nabi, gapo. Tapi gak main semacam tu. Kau dia maki Islam, kau dia kata kau ni, duk dia kau hebat. Mana kata Tuhan sipe, kejahatan dia buat, nak balas esok. Tak balas di dunia. Pancik kita-kita ni, kadang-kadang Tuhan balas lalu. Kejahatan kita buat. Macam kat ada orang, dia kata, kalau dia pergi Mekah,
niat yang tak uduh, niat tak molek je sikit lah, hilang dari lepak. Ya, tak boleh ni, tak sini ni, nak curi temu. Sekor buruk, hilang semati. Tapi kalau mari masjid ni kata tak boleh ni, hilang, tak hilang sini. Ya, tidak hilang, tapi kalau di buku hilang. Maknanya, Tuhan akan balas lalu, supaya dia nak cuik sikit kita, supaya kita sedar. Jangan duk berasa, jangan duk sapa buruk, jangan kurai tawakal kita kepada Allah. Macam-macam lah. Dia nak ajar kita melalui sedikit balasan dia. Ada juga kita buat salah sikit, maka Tuhan balas dengan apa, dengan accident kau, dengan anak mati kau, rumah bakar kau, bini mati kau, macam-macam lah. Supaya nak cuik sikit, supaya khabar, mangguk dah. Nampak mangguk, Tuhan cuik sikit, supaya kita cepat-cepat kembali bertobat kau kepada dia. Itu kalau bagi kita. Hak baik ada juga macam semaya. Kita semaya ni Allah balas lalu benar di dunia ni. Kita semaya sebab tu janji. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni akan meneguh kita. Dia boleh tolong kita kalau kita nak buat jahat. Kita nak buat benda-benda jahat, nak buat benda-benda dosa, maka tu semaya tolong teguh kita. Tapi kadang-kadang ada tok. Semaya cukup. Lepas tu jahat-jahat juga, mulut udus juga. Tak, hak tu boleh jadi semaya dia lemuh. Tak boleh, maksud dia kuat lagi. Hak jahat kuat dalam dia, semaya lemuh. Maka kena kuat semaya. Tak, kita ni kalau semaya, kita ingat dia kahwin orang semaya. Tak kira kahwin orang kecil belawak. Bukan rakyat kau, rakyat kita. Tak, ambo dia mari masjid sama. Aku ni memang tak kira apa, dia kecil belawak lagi ya. Supong orang tak biasa mari masjid. Supong orang tak semaya. Tu maksudnya semaya telah boleh menolong kita. Kita semaya, kita ni orang semaya bukan setakat semaya fardu, semaya sunat lagi. Tak kita nak deki dengan adik-adik kita sendiri. Supaya orang tak semaya. Kita baca ke diri kita. Maka kita tidak akan jadi jahat. Maka semaya itu tulis telah Tuhan balas. Kita duduk tunggu tangguh ni, Tuhan balas lah. Sebab kita jadi baik. Kita jadi juru, kita kecek tak sakit tiap-tiap orang, kita tak deki ke orang, kita tak kecek belawak, kita tidak, macam-macam. Sebab apa? Semaya Tuhan balas lalu di dunia dan di akhirat. Tentu sekali lah balasnya kepada orang semaya ni, tentu sekali banyak. Nah, dalam kubur Tuhan balas tu bagi orang yang semaya. Itulah dengan zikir-zikir kepada semua tu. Ada zikir Tuhan kata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita duduk zikir subhanallah la ilaha illallah tadi tu, Tuhan kata kepada dia, ingat benar-benar. Ala, ingat benar-benar. Zikir menyebut nama Allah ni tatma'innul qulub. Tuhan akan bagi tenang ke hati kita. Tak kira tenang hati semasa mati, tenang hati semasa kita hidup. Hidup kita ni penuh dengan sumak. Sumak semacam kita. Tak tanya akhir-akhir bulan, awal bulan ni tak apa nak sumak mana. Akhir bulan sumak lalu. Lagu mana nak ilas sumak tu? Zikir. Rasa sumak, rasa ada masalah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini sunnah Allah, sunnatullah. Allah tetap dah gitu. Allah kata, kalau mu ingat aku, mu tak sumak. Kita kadang-kadang ngaku, dan mu, no, kalau rasa susah, mari cari kahwin. Bereslah tu cari kahwin. No. Bokor, tu masalah kecil, small matter. Nah, kita boleh kita rasa bisa kan. Nah, bila saing-saing buat sumak dan sumak pun tak mari cari kahwin. Oh, lepas ni kan cari kahwin, selesai lah, beret lah. Maka Allah yang maha kuasa kepada semua dia milik segala langit dan bumi ni, tak kira dia tak boleh nak kata begitu. Ingat sebut nama aku ya. Supaya ambo ada Alisia, ambo yang hebat Alisia. Dan mau pergi atas panjang, nak pergi haknya. Sebut nama kahwin, sebut nama ambo, beret lah. Yang penting bawa peti, nak beret lah. Nah, piti kena banyak pun. Beri. Nah, sebut nama apa. Maknanya kalau orang dabar dia kecek gitu. Maka Allah maha dabar. Mu ada sumak, mu ada masalah, mu hati, apa nak hati, mu serabut, pikiran, mu kucang. Sebut nama aku. Sebut je nama aku. Beri lah itu yang kata. Itu ketetapan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat benar, masuk dalam kepalamu. Dan bahawa zikir menyebut nama Allah ni, menyebut nama, sebutlah lagu mana pun, subhanallah kau, hasbunallah wa ni'mal wakil kau, la hawla wa la quwwata illa billah kau, tak apa, menyebutlah mana-mana, tatma'innul qulub, hatimu akan tenang. Tuhan tak kata selesai masalah, Tuhan kata hati tenang. Bila hati tenang, sedap kita memikir, kalau dah ada serabut, nak memikir tak boleh.
Dan kadang-kadang kita begitu serabut. Nak mikir kau tu tak kena, mikir kau ni tak kena. Bila hati kita jenek, kita boleh mikir. Boleh kita nak khabar saing, boleh bicara dengan orang. Maka masalah mudah nak selesai. Tu saya tak janji kata, muzikir selesai masalah. Tak. Macam maka orang kita kadang-kadang salah. Oh, dia mau gini-gini, dia baca ayat ni. Dia baca ayat ni, selesai masalah dia. No, dia mau tak ada lesing, mau kereta, kereta dia mau tak ada rotek. Dia baca ayat ni, boleh tidur lagi. Boleh tak sekat lemu. Hak tu salah. Hak tu. Tak. Hak tu salah. Tak ada lah gitu. Tu yang tak janji gitu. Baca ayat ni boleh kau ni. Baca ayat tu boleh kau tu. Tak ada. Tu yang kata, kalau mu sumak, mu tak ada lesing, mu tak rotek tak nak bayar, mu zikir, hati mu akan tenang bagus. Ni mu nak cari binti, pergi beli rotek. Bukan suruh geduh, suruh tidur polik. No. Tak kena lah gitu. Tapi orang kita mikir gitu. Tak. Dia mikir kata, cari jalan mudah. Mana cari jalan mudah. Nah, sedekat kena cari jalan bahaya. Nah, mikir dengan hati yang tenang, hati yang lenik, jadi boleh nak cari binti. Nak pergi beli rotek. Bila lalu depan boleh, rotek ada. Boleh lah. Itu senen di situ. Bukan kata cari jalan mudah baca ayat. Kenapa nak suruh polis tak khabar? Kita lalu. Itu cari jalan mudah tu. Itu cari jalan mudah. Kita nak itu. Kawan sesok lah ni nak binti. Nak baca ayat. Kenapa nak suruh boleh binti? Itu baca surah Waqi'ah. Mau baca tu kat Waqi'ah tu kayu-kayu. Tidak lagi tu baca surah Waqi'ah tu doa selepas tu. Ada dalam surah Waqi'ah ni ada sebut lagu mana nak apa ni rezeki ni mari mana nak rezeki kena buat lagu mana rezeki nak tambah ni sebut mana. Maka selepas daripada baca tu doa dengan tu eh barulah jadi surah Waqi'ah tu orang baca surah Waqi'ah jadi kaya. Bukan semata-mata baca tu jadi kaya doh. Tapi orang itu ya silap eh. Silap bahaya. Jadi dia duduk baca ayat tu tok kayu yang marah tu eh. Nak baca lagu mana lah lagi. Nak tok kayu-kayu juga. Supaya baca surah tambah aku kau boleh. Kita nak ambil fadilah dia tu nak sujud di selalu. Maka tak betul. Tu yang kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati baru boleh mikir, baru cerdik kita nak mikir ke apa nampak jalan. Maka tu hewi tenang hati tu. Bukan tu yang selesai ke masalah kita lalu. Tak. Dia beri cara dia gitu. Lepas tu kata so lagi akhir sekali Tuhan balas kebaikan kita di dunia lagi. Tuhan kata, Nabi kata Allah akan murahkan rezeki dan panjangkan umur. Oh, kita nak berlaku ni rezeki murah panjang umur. Kita kena buat apa? Hubunglah silaturrahim. Hubung silaturrahim. Maksudnya dengan wari-wari. Silaturrahim ni bukan dengan sain-sain. Silaturrahim ni ialah dengan wari-wari. Pak sedara, mak sedara, sepupu, dua pupu, tiga pupu. Gapa lagi. Wari-waruh lah. Wari-waruh. Keturun ni. Hak tu dia panggil silaturrahim. Hak baik sekali kita berhubung dengan wari-wari. Hak tak sih berhubung dengan kita. Hak jenis. Tak cara berwari. Kita bicara. Hak tu lebih baik. Hak tu rezeki lagi cepat mari. Hak tu umur lagi lagi panjang. Itu janji Allah. Itu adalah sunnah Allah. Ketetapan Allah. Siapa nak rezeki murah, ialah dengan cara dia menghubung ke silaturrahim. Wari-wari. Kalau boleh sekali, wari-wari, kalau tak cara kita. Kalau kita pergi rumah dia, kalau kaya, kalau gana, kalau tak tahulah, kalau sombong, kalau dia tak cara mana. Kita pergi, kadang-kadang ada wari, kita pergi rumah dia, assalamualaikum. Dia tahu sangat, anak pada tu, anak pada ni, oh, main mana. Tak ajak pun naik rumah, duduk luar tangga tu, luar tangga tu. Kita royak air, kita luar ni, tak jauh mana lagi. Tak, kenapa ada tu, nak ni ngayak kita tu, baru sepupu. Ni, oh, wow, gila gitu. Gitu ya. Ada lah gitu. Hak tu lah kita kena sambung benar silaturrahim. Hak duk baik dah ke apa ni, tak ada masalah lah. Jangan putus. Tak, hak baik-baik dah, jangan kita putus. Hak tak sambung lagi, kita bersambung. Tak bawa anak-anak kita pula pergi. Jangan kita tunjuk sesak, kita tunjuk kaya. Bawa, hepo, sepapih tadi. Tak pergi. Maknanya bawa, walaupun dia kaya pada kita, tapi kita bawa tangan pergi. Bawa tanya bapak ke, sebab kita ada gapa, amur, lagi titik tak ada. Tak, buat rumah teh lah. Tu pun rumah batak-batak. Tak apa. Tak tanda, kita pergi sambung silaturahim. Tuhan kata, Nabi kata, rezeki Allah akan bagi rezeki yang banyak kepada kita. Rezeki murah, mudah masuk rezeki. Dan umur kita pula akan panjang. Siapa nak panjang umur, cari wari banyak. Kita ni ramah, wari kita beratus. Wari kita ambil baru ni minggu lepas. Hari Merdeka.
31 Ogos kita buat jumpa orang-orang duduk Kuala Lumpur. Kita kumpul duduk Kuala Lumpur, rupanya budak-budak hak anak-anak kita duduk hak asal Kelantan hidup kerja Kuala Lumpur, hak orang anak sepupu, anak dua pupu, anak tiga pupu, ada 200 lebih. Kita pun tak pernah bila jumpa mu anak siapa dia, baru anak dua pupu. Mereka kena panggil pak cik aku. Ada cucu sepupu, ada dah. Oh, cicik-cicik tak ada lagi lah. Jumpa dengan orang baru, kita pergi sewa dewek Masjid Jamik. Masjid Jamik ke pembaru. Ribu juga sewa dewek tu luar. Luar kita keren ni. Dikukur situ sari. Wari-wari, hok duduk kerja Kuala Lumpur. Orang Kelantan ni ramah, jumpa semua. Jumpa Kuala Lumpur. Apa tu, jumpa tu. Supaya umur kita pun tak mati. Tapi baru kena mati. Tapi lambat mati. Ya. Biar tak lambat mati, tak apa tu. Jadinya kita menghubungkan silaturahim, cari wari-wari. Bulan lepas amu pergi tanya mak, tanya mak Alik Zier, pergi cari wari dua putu. Dia cari sebenarnya tak jumpa. Lepas amu risik-risik amu tahu dia buka pondok, amu pergi kejut dia. Dia kenal nama tapi tak kenal tu. Oh, dia kata semak gini mu wari aku. Memes mak lah kita ni. Gitu pun dia. Tua dah, umur 70 umur dia. Dia kata baru jumpa wari. Tamu dia kata nak jumpa. Dia tahu kita anak siapa dia jadi gana dengan mak dia sepupu. Ayah dengan ayah hamba dengan mak dia tu sepupu. Mana hamba dengan dia baru dua pupu. Oh, ni jamun itik. Tiga ekor, makan empat orang. Oh, lah itik sedap tu nak pergi bolok. Kalau ada lagi itik, dia tu itik banyak dia baru itik. Dia buka pondok. Maknanya kita pergi cari wari, rezeki murah. Hot wheels lah, boleh pakai itik lagi. Murah lah. Itu umur kita panjang. Jadi itulah, aku rasa ada banyak lagi sunnah Allah dan ada banyak lagi yang boleh kita ceritalah. Tapi kita cari sendirilah. Jadi, itu sebagai kata, selain daripada sunnah Nabi, ada satu sunnah, iaitu sunnah Allah yang merupakan tetap peria yang dia tidak akan ubah. Disebut dalam Quran tadi, walan tajidala li sunnatillahi tabtila. Walaupun dunia moden sama mana, silaturrahim tetap. Kalau mengubah, maka umurmu akan pancar dan juga rezekimu akan jadi mulut. Itu yang tak ubah itu. Sunnah Allah, Allah tidak akan mengubahnya. Semoga dengan apa nama ni, tazkirah kita pada pagi ni, sama-sama kita dapat manfaat dan kita dapat amalkan insyaAllah, dan kita akan menjadi seorang yang kata senek itu di dunia ni. Terima kasih banyak kepada pihak masjid dan insyaAllah boleh repair. Ada beberapa kita cuba boleh repair insyaAllah. Jadi yang menikmati setakat tu, aku lukau lihada, astagfirullahaladzim wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.